Ya, 116 KB, teman-teman. Jadi sekarang filenya sudah 116 KB. Ini adalah yang terakhir tadi. Jadi teman-teman bisa coba satu persatu ya. Baiklah, sobat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ketika kita ingin mendaftar di SSC ASN, baik itu membuat akun di SSC ASN untuk sekolah kedinasan, CPNS atau P3K, kita wajib mengunggah pas foto berlatar belakang merah sesuai dengan sekolah atau farmasi yang dilamar ya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan, ini adalah kita ekstensinya harus JPEG dan atau JPEG. Ukurannya ini di antara 100 sampai 200 KB, teman-teman. Supaya nanti bisa di-upload di sini. Karena kalau misalkan kurang dari 100 KB atau lebih dari 200 KB, ini nggak bisa di-upload ya. Kalau misalkan pada video sebelumnya, ini saya memberikan tutorial cara kompres atau mengecilkan file foto JPG. Itu pada kesempatan ini, bagaimana kalau misalkan file kita itu kecil, teman-teman. Jadi file kita itu adalah seperti ini. Perhatikan, ini adalah file foto yang akan kita upload. Ini kurang dari 100 KB, teman-teman. Padahal 100 KB sampai 200 KB kan, di sini hanya 98 KB. Otomatis ini kalau misalkan kita ingin upload ini nggak bisa ya. Nah, kesempatan ini kita akan memberikan tutorial cara memperbesar file foto. Oke. Di sini pertama-tama, di sini kita bisa klik untuk fotonya ya. Kemudian kalian klik kanan. Kemudian kita di sini pilih yang Open With. Kita pilih di sini Microsoft Office 2010. Kita klik. Oke, di sini sudah masuk di Microsoft Office 2010. Yang mana di sini adalah ini hanya foto yang kita screenshot ya, teman-teman tadi. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, setelah kita buka foto di Microsoft Office 2010, maka berikutnya di sini kita crop, teman-teman. Nah, di sini adalah di bagian mana ya? Kita cek. Nah, ini kalian pilih picture, kemudian crop. Nah, ini. Kemudian di sini teman-teman kalian pilih di sini. Ini adalah kalian pilih aspek rasionya 3x4 ya. Kemudian di sini kalian pilih yang portrait. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman klik OK. Nah, mudah kan? Berikutnya, di sini teman-teman langkah berikutnya adalah coba di sini bagian crop. Ini kalian klik di sini ada menu drop down, klik. Kemudian klik resize. Nah, ini kan resize. Berikutnya di sini kita tingkatkan, yaitu resize-nya ini kita tingkatkan. Kalau misalkan di sini ini filenya ini adalah 98 KB kan, kita ingin tingkatkan. Ini kita kira-kira kita coba. Misalkan di sini berapa ratus persen gitu kan, kita ini naikkan. Nah, misalkan di sini adalah 500% gitu kan. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah teman-teman, berikutnya kita export. Klik di sini file. Kemudian di sini klik export. Udah, oke kan? Di sini jangan lupa untuk exportnya ini kalian pilih yaitu JPEG. Ya. Oke. Di sini kita cek lagi untuk resize-nya ini apakah sudah ini tadi. Oh ya, hilang lagi. Di sini kita buat lagi, teman-teman. Oke. Ya, oke kan? Berikutnya udah 500% ya customnya, JPEG 500%. Kita klik OK. Sekarang kita tunggu, kita lihat apakah udah masuk. Nah, ini udah masuk, teman-teman. Ini jadi berapa ukurannya? Ya, 858 KB. Berarti kebesaran ya, teman-teman. Kebesaran berarti ini perlu kita kurangi lagi. 500 persen itu saya rasa kebanyakan ya. Oke, kita ini bisa resize lagi, misalkan 300% ya. Kita enter, kemudian kita kembali.
3% kan? Kita oke. Okay. Bentar. Di sini kita replace file. Nanti untuk menggantikan yang tadi ya. Kita cek. Coba yang ini. Kebesaran lagi. Ini kita coba perkecil lagi ya, malah kebesaran tadi. Kita ubah di JPEG. Resize-nya kita jadikan 200% aja ya. Kita enter, kita kembali. Nah, ini JPEG 200%. Ini untuk namanya bisa kita ganti, misalkan jadi. Kita oke. Ini sedang exporting. Jadi kita pilih satu persatu supaya nanti bisa sesuai ya. Oke, kita cek apakah sudah jadi. Tadi yang terakhir yang ini kayaknya. Oke, ini 800 tadi, 5,2, kemudian 1,1. Ini masih kebesaran lagi ya teman-teman. Coba kita ulang lagi. Ini originalnya. Ini kita pilih JPEG. Kemudian di sini resize. Ini kita buat yang coba 50% lah. Kita kembali. Kemudian di sini rename. Kemudian export. Oke, kita cek. Rp500, 52, 1,5. Ya, 116 KB teman-teman. Jadi sekarang filenya sudah 116 KB. Ini adalah yang terakhir tadi. Jadi teman-teman bisa coba satu persatu ya. Coba satu persatu. Di resize mana yang sesuai, tentunya sesuai dengan ukuran yang diminta, yaitu 100-200 KB. Ini tadi hasil terakhir kita, ini adalah sudah memenuhi syarat, yaitu 116 KB. Oke, jadi intinya di sini teman-teman, itu adalah kalian buka menggunakan Microsoft Office 2010, kemudian ikuti langkah seperti tadi. Berikutnya di sini kalian resize-nya ini disesuaikan kira-kira mana gitu kan. Nah, kira-kira mana yang nanti dapat digunakan. Nah, yang mana yang nanti yang dapat dipakai. Ingat di sini filenya adalah JPG atau JPEG ya, ukurannya adalah 100-200 KB. Oke, demikian, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.